Aku janji akan perbaiki semuanya. Maafin aku ya. Aku janji. Aku akan berusaha untuk jadi suami yang lebih baik lagi. Yang selalu percaya sama kamu. Maafin aku ya. Si perempuan gak tahu diri itu dituduh ngambil uangnya Bianca. Dia malah ambilin baju-baju itu lagi. Hah, gagal dong. Oh, gak bisa. Apapun yang terjadi, pokoknya aku harus lakuin sesuatu buat si Esa itu. Dia udah kena jebakan aku. Aisyah jatuh. Aduh, kok jadi jatuh gini sih? Gak bisa bangun. Tolong! Tolong! Aduh, ya ampun. Ini kaki kenapa jadi gini? Tolong! Kok kayak bukan suara Aisyah ya? Tolong! Mama?
Mama. Erga, Mama kepreset. Aduh, kenapa jadi licin sih? Hah? Ini sabun kertas. Aduh, siapa sih yang naruh sabun kertas di sini? Ini Mama jatuh. Ini kayak sengaja apa ya? Aduh. Yang pakai sabun kertas kayak gini, itu cuma Aisyah. Aisyah? Iya, Ma. Jangan-jangan dia tahu Mama mau kerjain dia. Jadi dia kerjain Mama balik. Dan dia gak terima kalau Mama udah nyelakain dia gara-gara dia kena minyak panas itu loh, Ma. Pasti dia membahas dendam sama Mama. Terlaluan banget itu perempuan ya. Benar-benar dia gak tahu diri. Awas aja. Mama mau labrak dia sekarang. Mama harus labrak dia. Mama. Jangan sekarang. Lebih baik nanti aja pas ada Mas Dimas. Biar Mas Dimas tahu gimana liciknya perempuan itu. Iya juga ya. Biar Dimas tahu, terus begitu tahu, Dimas usir itu perempuan enggak tahu diri itu. Usir. Ya, usir. Ayo tolongin Mama. Aduh, biar enggak. Aduh, gimana ini? Aduh. Bianca? Sayang? Iya, Mas. Ada apa? Ini ada uang pembayaran dari klien. Karena hari libur kan bank tutup. Jadi mungkin aku hari Senin bawa ke banknya. Kamu simpen di tempat yang aman ya? Iya udah. Aku simpen di tempat biasa ya. Tanya sama Mama. Memangnya Mama didorong sama Isa? Ceritain sama aku dari awal, kenapa Mama bisa jatuh? Tuh, gara-gara sabun kertas. Dia sengaja taruh sabun kertas di tangga biar Mama jatuh. Nih, dia ulahnya nih. Hah? Nih, sekarang kamu lihat. Nih, ini. Ini punya kamu kan? Jawab! Dia jadi emang kelakuannya dia. Ma, tapi cukup, saya enggak ngapa-ngapain. Udah, Aisyah, udah cukup Aisyah. Aku percaya sama kamu. Ya. Ma. Aku percaya sama Aisyah. Aisyah enggak mungkin melakukan itu. Astaga, Dimas. Kamu ini apa sih? Kamu udah buta ya sama perempuan ini ya? Sampai Mama kakinya kayak begini, sakit kayak begini, kamu masih aja terus-terusan belain dia. Kamu terus-terusan kayak begitu. Heh, Dimas, sekarang gini, Mama tanya sama kamu. Mau bukti apa lagi, Dimas? Sampai Mama mati, kamu gak percaya sama Mama. Ini perempuan yang Ma, tenang, cukup. Aku tahu gimana Aisyah, Ma. Bukannya aku belain dia terus. Aku menghormati Mama sebagai orang tua aku. Tolong, Ma. Mulai sekarang, coba bersikap lebih baik kepada Aisyah. Karena gimana pun Aisyah istri aku. Keterlaluan. Ini buktinya kamu masih percaya sama dia. Mas sebel banget sama kamu. Sebel banget sama kamu. Kamu gak ada percaya-percaya sama Mama. Ampun, anak macam apa sih kamu gini, Mas? Sabar ya. Makasih Mas sudah percaya sama aku.
Senewan mama kalau kayak gini caranya nih. Bianca, mama bener-bener kesel deh. Itu ya, perempuan gak tahu diri itu bikin kesabaran mama habis. Habis kesabaran mama nih, bener-bener. Terus Mas Dimas gimana? Yang ada ya, itu si Dimas gak peduli itu sama mama. Walaupun mama udah pakai tongkat kayak gini, kaki mama kayak gini, dia belain abis-abisan istri mudanya itu. Udah deh Bianca, menurut mama ya, kita udah gak bisa ngebiarin tuh perempuan seenak-enaknya di sini. Ya, kita harus buat itu reputasinya si Aisyah hancur babak belur depan Dimas. Titik. Aisyah hilang ini mama nih, sesak napas mama yang ada. Bianca punya rencana, Ma. Apa? Tunggu ya. Mas Dimas, makasih ya buat semua yang Mas lakuin buat aku. Iya, Isa. Aku janji aku akan jadi suami yang selalu ada di samping kamu, yang percaya sama kamu dan melindungi kamu. Colek-colek aku. Aku ngantuk. Uangnya pasti Mas. Mas Dimas titipin uang ke aku. Jadi, maksud kamu, rencana kamu adalah kamu mau buat uang ini dicuri, gitu? Oh, no, enggak gitu ya, Bianca, enggak. Yang ada, Dimas enggak bakalan percaya kalau si Aisyah itu nyolong, ya. Enggak bakalan. Iris, kuping mama nih iris, ya. Mama. Yang ada nih ya. Mama kaki kayak begini aja, dia enggak peduli. Bianca tuh gak sebodoh itu, Ma. Tenang aja. Maksud kamu? Mama lihat aja nanti. Kayaknya kamu udah lama ya nggak ajak ibu kamu check up, terutama check up mata. Emangnya kamu nggak kasihan sama ibu kamu? Kan melihatnya susah. Sebenarnya aku pengen sih Mbak ngajakin ibu, tapi biayanya mahal banget. Biaya? Kenapa kamu nggak minta aja sama Mas Dimas? Gak enak aku Mbak kalau minta. Mas, saya Aisyah. Saya mau daftar operasi mata atas nama ibu saya Dina. Baik Bu, dan ibu siapa? Aisyah. Baik, saya catat dulu ya, Bu. Bisa agak lebih cepat nggak, Mas? Makasih. Oh ya, ada brosur yang bisa saya bawa? Oh, ada, Bu. Bentar. Oh ya, tolong Mas catat nomor saya.
Ah, baik, Bu. Berapa, Bu? 0877. Baik, Bu. Aisyah ya, Mas? Ya. Terima kasih. Iya, Bu. Gak mungkin ayahnya Aisyah. Gak mungkin. Aisyah bilang foto itu adalah foto ayahnya. Berarti foto ini adalah ayah Aisyah. Itu artinya ayah Aisyah adalah papa. Itu artinya Bu Dina adalah selingkuhan papa waktu itu. Uangnya sudah saya siapkan. Tunggu sebentar, Pak Wisnu. Baik, Pak Dimas. Nggak apa-apa. Ini buat Mas Dimas. Ya. Ini buat Bapak. Terima kasih, Bu. Sayang, tolong ambilin uang yang aku titipkan sama kamu kemarin, ya. Oh iya, Mas. Sebentar, ya. Ya ampun, uangnya.
Ada apa itu? Dititipin sama Mas Dimas ke aku, hilang. Hilang, aku taruh. Serius? Hilang. Aku taruh di lemari dan tiba-tiba gak ada, aku mau ambil. Ya ampun. Mas Dimas bukan cuma sekali nitipin uang ke aku, tapi gak pernah hilang dan sekarang uangnya hilang. Rasa-rasanya? Mama tahu deh, Mama tahu siapa biang keroknya. Pasti si perempuan gak tahu diri itu, pasti si Aisyah. Kan dia sekarang hidupnya nyampur sama kita dan dia orang susah kan? Gak bisa dibiarin. Mama harus kasih pelajaran ke dia. Benar-benar keterlaluan dia tuh ya. Lihat ini. Silakan minum, Pak. Terima kasih, Pak Dimas. Ribut-ribut. Ma, aku ada tamu di depan, Ma. Malu kalau kedengeran. Bianca, coba kamu jelasin sama aku. Ada apa ini? Kamu aku suruh ambil uang, tapi kamu malah di sini. Ya itu dia, Mas, masalahnya. Tadi pas aku mau ngambil uangnya, ternyata uangnya nggak ada. Uangnya hilang. Hilang? Maksud kamu gimana? Aku biasa taruh di tempat biasa. Tapi tiba-tiba gak ada pas aku mau ambil. Aku juga panik, Mas. Gak pernah ada sejarahnya di rumah ini ya, ada yang kehilangan uang. Ya, gak pernah! Rumah ini aman-aman aja, baik-baik aja. Sampai akhirnya nih, dua perempuan ini, dia nih sama ibunya datang ke sini. Jadi ada kejadian yang hilang-hilang. Balikin makanya uangnya tuh. Boleh ya. Ibu boleh nuduh saya, tapi saya mohon tolong jangan bawa-bawa ibu saya, Bu. Kenapa? Gak suka? Kamu gak suka? Kenapa? Ma, lagi buat siapa yang ngambil keputusan buat kamu? Kamu mau nuduh saya yang ngambil itu maksudnya? Ma, cukup, Ma. Jangan nuduh orang sembarangan kalau gak ada buktinya, Ma. Kurang ajar istri muda kamu ini. Aku masih ada tamu di depan. Aku mohon jangan ribut-ribut dulu. Kita bahas ini nanti. Sebentar. Dibelain terus-terusan sama anak saya? Hah? Puas kamu? Maaf ya, Pak Wisnu. Harus menunggu lama. Ada sedikit masalah di dalam.
Oh iya, Pak Wisnu. Untuk masalah uang yang mau saya serahkan sekarang. Saya minta izin mungkin besok saya serahkan. Baik. Gak apa-apa, Pak. Nanti kita ketemu di bank dekat kantor kita. Saya akan bereskan semua urusan kita di sana. Boleh, boleh. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saya tunggu besok, Pak. Terima kasih ya, Pak Wisnu. Saya antar. Terima kasih. Maaf, saya mau istirahat. Mau kemana kamu, ha? Maling, maling kamu. Mau kabur kamu, ha? Mau menghindar kamu, maling, ha? Oh main pergi-pergi aja kamu tuh. Bu. Walaupun saya orang susah, Bu. Kenapa? Tapi saya nggak pernah maling, Bu. Karena saya diajarin sama ibu saya untuk nggak ngambil yang bukan hak saya. Jangan munafik kamu ya jadi orangnya. Kalau kepepet, pasti kamu akan lakuin. Pasti itu. Cukup, ya, kan? Cukup, Ulyria. Jangan nuduh anak saya seperti itu, Bu. Dia lagi. Bu, kami memang orang yang nggak mampu. Tapi saya mendidik Aisyah dari kecil untuk jujur. Jadi gak mungkin Aisyah itu mencuri. Apalagi mencuri uang suaminya sendiri, Bu. Itu gak mungkin. Situ denger ya. Di mana-mana gak pernah tuh ada urusannya maling aku. Kalau maling aku penjara penuh. Yang pasti ini anaknya salah. Salah. Diajarin, dikasih tahu. Dan balikin uang anak saya. Silakan. Silakan ibu mau menuduh apa, terserah. Tapi kami juga berhak untuk membela diri. Kalau memang ibu menuduh Aisyah bersalah, silakan geledah kamar ini. Oh, silakan cari apa yang cari. Iya dong. Pasti, pasti itu akan saya lakuin ya. Biar jelas semua urusan uang hilang itu sama siapa dan ada di mana. Karena dia nggak mau ngaku nih, taruh di mana nih. Ayo, biar. Ayo, tunggu, Mbak. Mama lupa ya, yang aku bicarakan sama Mama. Aisyah istri aku. Kalau Mama menghormati aku, tolong hormati juga Aisyah. Karena aku yakin Aisyah nggak bersalah. Jangan memposisikan aku untuk memilih antara Mama dengan orang-orang yang aku sayangi, Ma. Dimas, kamu dengar? Mama gak minta kamu untuk memilih Mama atau perempuan ini. Mama gak minta itu. Tapi paling gak kamu percaya sama Mama. Kamu dengerin omongan Mama, Dimas. Dengerin satu kali aja. Bisa gak sih? Bisa gak? Siapa, Ma? Aku gak curiga sama Mama. Sekarang gini aja nih, Mas. Kalau kamu pun nuduh Mama, Mama bisa bilang apa? Hah? Mama gak bisa ngomong apa-apa. Kalau kamu mau ngeledah kamar Mama, Mama pasrah, Dimas. Terserah kamu, suka-suka kamu. Tapi paling gak kamu adil, dong. Geledah di semua ruangan. Geledah di semua rumah. Bisa, kan? Adil sama Mama, adil. Mama, Ma, dengerin aku, Ma. Kenapa masalah ini melebar kemana-mana sih, Ma? Gini aja deh, Mas. Gimana biar semuanya tenang dan semuanya nyaman? Kita memang harus menggeledah satu rumah ini. Biar adil. Iya. Geledah semuanya. Biar semuanya jelas. Ya. Gak dituduh-tuduh lagi Mama tusukan kayak gini. Sakit hati Mama kayak begini, tau gak? Ngerti? Ayo! Geledah kamar Mama lebih dulu, gak apa-apa. Tenang-tenang, Mama. Ya, iya. Puas kamu! Dan kero! Semua masalah gara-gara kamu!
maaf. Pelan. Ayo, Esa. Ayo. Ayo periksa. Periksa. Biar kalian semua puas ya. Biar kak bantuin mama. Periksain. Bantu periksain. Biar orang-orang yang suka nuduh mama tahu bahwa mama tuh gak ada bakat buat jadi maling. Nih, lihat nih ya. Kamu periksa sebelah sana. Nih. Hah? Lihat. Lihat nih. Gak ada ya. Nih, tuh. Gak ada. Ya. Mau mana lagi? Ini ya. Lihat baik-baik nih. Ada gak di sini? Gak ada. Ini juga gak ada. Gak ada semuanya. Hah? Ada gak di sana, Bianca? Gak ada, Ma. Udah. Senang kan? Oke, sekarang gantian ya. Mama minta sama kamu ya, Dimas. Ya, gantian dong. Kamar mama udah. Sekarang nih. Kamar nih, perempuan juga diperiksa ya. Kita buktiin, ada nggak di kamar dia? Hah? Jangan mama aja yang dituduh, ya? Hah? Mana? Uangnya pasti ada di sini. Ayo, lihat taruhan. Percaya, pasti ada di sini uangnya. Hah? Ya, mana? Nih, lihat ya. Sebentar lagi akan ketemu nih uangnya. Ada di sini. Aku minta maaf ya, sebenarnya aku juga gak nyaman ngelakuin ini. Tapi daripada kita semua merasa gak nyaman, lebih baik kita periksa kamar kamu juga ya. Bianca cepetan cari! Iya, Ma. Pasti ada di sini nih, hah? Lihat nih, apa nih yang bakal saya temuin ya, hah? Bianca, ketemu nggak? Nggak ada, Ma. Nggak ada. Ini aneh bina ajaib banget ya. Kok duit yang hilang itu nggak ada di sini? Umpetin di mana, Ma? Ma, udahlah, Ma. Jangan memaksakan sesuatu yang nggak ada. Ya mungkin memang bukan Aisyah yang ngambil. Jadi juga kan, memang istri muda kamu ini malingnya, tapi dia ngumpetinnya di tempat lain, ya kan? Ngaku ngumpetin di mana sama kamu? Astagfirullahalazim, ya Allah, Bu Lydia, kenapa Bu Lydia menuduh Aisyah sekeji itu, Bu? Ini, emang mungkin banget kan kejadian kayak begitu? Sadar dong, ini zaman sekarang ya, maling itu canggih-canggih, mukanya pada polos-polos, lugu-lugu, tapi kelakuannya pada kayak tikus, gak perlu kan? Saya contohin, seperti apa orangnya? Loh, ini apa ya? Mungkin kesel banget ya si Dimas. Bener-bener deh, mama gak habis pikir ya. Kok jadinya begini ya? Sampai sebegitunya Dimas membela istri mudanya itu. Aisyah, kenapa kamu jadi seperti ini, Aisyah? Bianca dilawan. Aku seneng loh kamu mau kasih kejutan untuk ibunya Aisyah. Tapi alangkah lebih baiknya
kalau kamu tuh ngomong dulu sama aku, Mas, sebagai istri kamu, aku rasa aku perlu tahu kamu mau ngelakuin apa. Aku dapat foto ini di kamar Aisyah. Dan di belakang foto ini ada puisi tentang ayah yang ditulis oleh Aisyah. Mas, kamu udah tahu belum? Aisyah anak gak jelas kamu itu habis nyolong duit 200 juta untuk operasi mata mamahnya. Gak mungkin Aisyah melakukan seperti itu. Kalaupun sampai Aisyah melakukan seperti itu merupakan tamparan keras buat aku sebagai ayahnya. Aku ini lebih kenal Mas Dimas jauh sebelum Aisyah mengenal Mas Dimas. Dan aku yakin, sekarang gak akan ada yang bisa mempengaruhi Mas Dimas lagi. Ini pasti kerjanya Mas Setia deh. Iseng banget sih. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.